Teman-teman, aku nggak tahu ya tadi kenapa videonya itu keputus. Padahal memori aku masih ada. Aku makan udangnya dulu. Kalau tadi yang part 1-nya ditonton ya. Jadi semua masakanku hari ini keasinan. Udangnya harusnya nggak berair seperti ini, nggak berkuah ya. Tumisan aja kan. Cuman asin banget. Jadilah udang berkuah. Kamu suka dikasih kuah, jadi gak asin. Jadinya enak. Tapi kalau udang sih, gimana ya? Gak harus orang jago masak ya. Udang tuh kan emang udah enak. Jadi ya enak aja, mau gimana juga. Ibaratnya nggak diapa-apain aja mentah ya, enak juga kalau masih seger ya kan. Asli enak. Bismillah. Aku udah lama banget nggak masak.